Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dengan kesempatan ini saya mengucapkan selamat hari Natal bagi setiap kita. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam perayaan Natal kita. Sekali tang Sintan Neto. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau berdoa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa untuk setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memberikan kepada setiap kami dengan pengertian, bisa memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya Tuhan. Pakailah kedua hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk boleh menyampaikan isi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan melihat Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Secara khusus ayat 15 sampai ke 17 saja yang kita perhatikan. Si kau sa pun lai chung pa che tong ni shi che tan mi si kau sa. Tan tan si kau sa tu shi mu che to shi chi che. Ya, dikatakan ayat ke-15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, sama seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Demikian benar. Kemong pilih, cium cium to Maria, lau jok si, jojo, kia jin hai, wo chai, ma chau li, ki jan khan gen, cium ba tian si, lun ya say ngin ke hua, chun khai liu. Nah, kita tahu, tahun ini perayaan ibadah Natal di hampir semua tempat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Si kau saat ini, soi cianku ke Xintan, lau yi cian kincu Xintan, jo mtong a tiang. Mungkin tahun lalu orang mengadakan dengan begitu banyak tari-tarian dan berusaha untuk mengundang orang sebanyak mungkin untuk mengikutinya. Kau nengi cian si kau sa, mau jo antong ke cek mo, tiao wu. Yang antong ni na loi xin dong am to to ni loi chong ga. Tetapi tahun ini kita secara khusus gereja kita dan mungkin juga gereja yang lain mengadakan dengan penuh kesederhanaan. Jika sakin ha jika kinju xintan zu zhong an gen dan de feng xi. Kita lihat Natal pertama juga dirayakan dengan satu penuh kesederhanaan bagi saya. Oh, sekarang saya kon tiga cie sinan, dia saja angkentan. Di mana tidak ada kemewahan, tidak ada lampu-lampu yang gemerlapan di sana. Jadi mau anto cai ten, mau anto ke congsi, puji. Karena Tuhan Yesus bukan lahir di istana yang indah. Jadi juga sih, mungkin cai an piao liang ai huang qiong dou chu zai, melainkan di sebuah kandang yang hina. Tan hai ge zai yong ai ma chao dou ge bi chu zai. Dan berita Natal yang pertama pun diberitakan bukan kepada golongan bangsawan atau ahli-ahli Taurat. Ya, yo sa ti chi bo go zu ya shu dan zhen ya mei dui ge dou.
tetapi kepada golongan yang terdenda di dalam masyarakat Yahudi, yaitu para gembala. Dan ini kita sudah tui ha chen ini kengin chen gong chuhai kita mu jongin. Di mana orang-orang yang menganggap mereka ini adalah orang yang hina, orang yang kotor. Oh, kita sudah ni mi lian mu jongin hei yang ai ha chen ini hei la sab ini. Menarik sekali, hari ini kita mau belajar dari para gembala ini sikap yang patut kita teladani di dalam merayakan Natal. Kita cikau sa, lekin juga sintan cikau sa, kok sih keke mu jongin, ne pongjong. Nah kita lihat di ayat ke-15. Kita kan kisik mujer. Katakan setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Jumjekong Jungtian si, likai kiosa Xintian Hidau, Mu Yongin, Pi Chi Shon, Cikau Sa Bong Pak Lihen Hi, Kon kon so xin ti si, xiu hai zu so ji si wo men ti. Artinya setelah mereka menerima pesan dari malaikat-malaikat yang memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus Kristus lahir. A qiu sa tang liao, ge tian xi gong qiu sa tang, ying yi ge bi yu ji tu ya su gong san. Yaitu ada di ayat ke-12. Cai Xingyi Jie. Nah mereka segera percaya kepada pemberitaan malaikat itu. Kiao Sa, Xiangxin Game, Tianxi Gong Emai. Mungkin dalam bayangan kita, kita mengatakan, ya jelas gembala itu pasti percaya karena yang memberitakannya itu adalah malaikat. Guan Jun Gong. Bun lai hei, imi gong kiao sa tang hei, hei tian si. Tetapi di sini masalahnya bukan pada siapa yang memberitakannya. Tapi jika mei gong hei man yin sa, gong si kiao sa tang. Karena kita tahu bahwa para ahli Taurat juga tetap tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang telah datang, walaupun kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan di dalam kitab Nabi jauh sebelum Tuhan Yesus lahir. Tapi siang kita pun si, kita kita orang yang lihat si, kita sudah ikut tidak lew. Cuma yang ikut jauh jangan dia jatuh kita orang kongsi si sih. Mereka menolak Yesus Kristus adalah Tuhan atau Mesias yang mereka nanti karena mereka menganggap bahwa Yesus Kristus akan datang atau Mesias yang mereka nanti akan datang sebagai seorang raja yang besar. Oh, ini kiau sa mentor kayu itu Mesia, ya cukup itu lay si cek kiau sa hei ja an jung zong ini ke bong. Artinya apa? Artinya mereka menggunakan akal pikiran mereka secara logika untuk menempatkan Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Kiao sa, xiong dong, gai yu ge ge, ki tu lai shi jie. Kiao sa, zhao ki zhong sa xiong huap. Kita tahu akal pikiran kita manusia terbatas dan sudah dipenuhi dosa. Si kiao sa ati si kiao sa ge, nian ne li ji. Hei ju han liang ai, manusia hei cui nian. Manusia tidak bisa menempatkan pikiran dia untuk mengharuskan Tuhan berbuat seperti apa yang dia pikirkan. Nian neng kau ju mong song di le hang di tau nian lui zau nian lui di si zau. Tuhan memikir rencana yang begitu indah dan tiada batas. Juya suo yu an mi ho ke wa. Ke mo han liao ai.
Tuhan mau datang ke dunia sebagai manusia untuk merasakan apa yang kita rasakan? Cuma bedanya Tuhan tidak pernah melakukan dosa. Dia hidup sama seperti kita hidup pada umumnya, pada zaman dulu. Nah, setelah waktunya dia mati di kayu salib untuk menebus setiap kita manusia yang berdosa. Inilah sesungguhnya makna kedatangan Tuhan ke dunia. Mau menebus setiap kita dari perbuatan dosa-dosa kita. Nah, ketika gembala mendengar kabar itu, para gembala langsung percaya dan menerimanya tanpa memikirkan sesuatu hal yang sesuai dengan akal pikiran mereka. Dong kamu yang ingin tahu ini sih ini je, ini sih ini sih je, di mana sih yang, hei, mana dia, hap dia, kerja hap dia sih. Bagaimana dengan setiap kita yang sudah mendengar berita Natal mungkin sudah lama? Kau nanti kau saya, tang to sinton dikin angkiu lah. Sudahkah kita menerima kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dalam hati kita dengan sungguh-sungguh percaya akan berita kelahiran Tuhan Yesus? Hey men, si kau sa, jin si si, jauh su, si kau ya su, saya si kau sing jung na. Dan mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Jauh su, jauh ya su, jauh si kau sa, kau jung na. Inilah sebagai tanda kita percaya kepada Tuhan. Lihat jika sa yang ai jin min jika sa yikin xin liao zu. Nah, yang kedua kita lihat teladan yang kedua para gembala ada di ayat ke 16. Jika kon kini keke mu yong ning dikatakan di ship ship oje ayat ke 16 di ship oje Lukas pasal 2 ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Eh, buka bukan tinggi dong, cukup jat. Kau sakit mong hiap, cium cium ken Maria lau jok si, jojo kecak jin hai, wo cai ma sao li. Nah, maksud dan tujuan kedatangan para gembala ini adalah di mana mereka datang bukan hanya untuk mau sekedar melihat, tetapi sesungguhnya mereka mau datang untuk menyembah Dia. Ni dia mau yang ingin kau tantan lay to ikonet si, tapi kau sah ke di si lay kimpai ki. Artinya kalau kita katakan percaya saja tidak cukup, tetapi harus dinyatakan dalam tindakan. Oh, jingin nak kong kau si ke tantan si, mukio tapi ayo hangwei. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus, iman harus disertai dengan perbuatan, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Hoi chong Yakob su kong ai, si kau sa kau yu xin jin mo hang wei hai xie. Si kau yu xin jin chu ayo hang wei. Jadi para gembala bukan hanya percaya akan pemberitaan malaikat, tetapi mereka segera datang untuk menyembah Tuhan. Walaupun jarak yang mereka tempuh cukup jauh di tengah kegelapan. Ah, tanemu yang ingin kau sah, lay to, mai tantan kon tapi kau saya lay timpai, mi cai jawan, cici, kebi lu tu ya siang tong jan.
Kita lihat di dalam dunia seringkali banyak orang mengatakan, oh saya percaya Yesus itu ada, Yesus itu saya percaya. Antong yang kita ingin kong, oh jasu ngai siang sing ngai siang sing ki. Nah, tetapi kebanyakan yang mereka katakan demikian hanya sebatas percaya di mulut saja. Oh, antong yang kong ngai siang sing, tapi ya coy hong anyong kong. Tetapi mereka tidak mau datang menyembah dia. Dia usah mulai laikin paiki. Bukankah Yakobus pasal 2 ayat 19 juga mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nah, kok su? Ini zong su kiu jie kong. Ni xin shong ti ji ju ji vi. Ni xin ti mwai cho, mwai sa la. Ni xin ti mwai sa la. Mo kui ya xin. Tapi kiwai chan kiang. Artinya percaya Tuhan Yesus itu ada aja dengan mulut kita tidak cukup. Jika xiong xin ju ya shuai juai tentang yung choy han ngeo. Tetapi harus disertai dengan tindakan yang mau datang menyembah dia. Dan ne han ju hang wi jika sai lai to lai kin pai ki. Maka kalau ketika kita katakan kita mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Jadi jika usaha lagi itu, jika lagi pagi, jika usaha kiujung. Tidak ada cara lain selain daripada kita harus datang untuk menyembah dia sebagai wujud yang kita katakan kita percaya Tuhan Yesus itu ada. Mau mai kau izin sih jika usaha. Xiong xin jua shu ji gao sa xin liao ji gao lai ai kin pai ki. Biarlah kita setiap kita boleh datang betul-betul menyembah Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seperti yang dilakukan oleh para gembala. Dan yang ji gao sa neng gao lai to ju mian qian lai kin pai ki ye ji gao sa ko yin nai qiu zu. Karena Tuhan Yesus berkata kepada setiap kita, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi setiap orang yang melakukan kehendakku, kehendak Bapakku di surga. Jadi Chu Ya Chu Kong, make me jack in, yung joy say ngay Chu A, Chu A, tu nhịp thiên kệ, nai hai kế tèo chân hẳng, thiên a ba song ti chi ye nhìn, chắc nền yung nhịp. Maka setiap kita yang sudah, yang percaya, katakan percaya, tapi jika usah kong jongsin, sudah menjadi kewajiban kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Jika usah jintong ai ba jika kau tak punco, jika usah ai jun hang song tie ji ye. Inilah tanda kita datang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ah, dia suhai jin si ai jika usah xiong xin juga suhu jing 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 xiong xin. Setelah mereka datang menjumpai bayi Tuhan Yesus, menyembah bayi Tuhan Yesus, mereka pasti merasakan satu kesukaan yang begitu luar biasa dalam hidup mereka. Jing cok yu di zong an hiro dan tai hiro. Nah, biasanya ketika seseorang bersuka cita, maka orang itu akan mudah untuk menceritakan sesuatu hal yang terjadi dalam hidupnya. Kaju dingin, kiju, buat sendi tu, tai hiro, kiji tin an hibon kong pun satang. Apa yang menyebabkan dia bersuka cita itu? Kiwai kong ni tang, mai ngan jin stong ai an tai hiro. Kita lihat ayat ke-17 dikatakan, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu.
其实这光给人看见，只有八天时，论理智，生人的话，全开了。 Jadi wujud sukacita mereka ketika dapat menyembah Tuhan, mereka memberitakan kelahiran Tuhan kepada orang-orang yang ada. Nah inilah para gembala ketika datang menyembah Tuhan, mereka tidak tinggal diam. So ini tahu mukjizin. Kong kilai kon ini hel kiau sam, mai kong tu, diam-diam. Nah, tapi mereka pergi memberitakan berita Natal itu kepada orang lain, sehingga semua orang yang mendengarnya menjadi heran di ayat 18. Kiau sam, tang liao kiau hi kong pei sa tang, si lu guan tang tuo yin tu chi do an hi ki. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, gembala adalah golongan yang paling rendah. Orang yang dianggap kotor dan miskin. Bahkan mereka tidak diterima menjadi saksi di pengadilan pada waktu itu. Karena dianggap tidak layak untuk menjadi saksi. Maka kemungkinan orang-orang yang tidak akan percaya pada apa yang mereka beritakan ketika mereka memberitakan. Jadi kita harus antonin. Mereka mungkin bisa jadi ejek atau ditolak. Tapi kepada orang inilah, yaitu para gembala, Tuhan mau memakai mereka untuk memberitakan makna Natal kelahiran Tuhan Yesus. Tapi kita ingin 上帝爱中叫啥来传讲这个圣诞节的消息。 Dari sisi mereka, mereka tidak peduli, mereka tidak memikirkan apa yang, apakah perkataan mereka akan didengar atau tidak, apakah mereka akan diejek atau ditolak. 但不用人叫啥，唔在乎人家会看衰佢，或者人家讥笑佢，或者讥诫佢。 Tetapi mereka terus memberitakan Natal, kabar Natal itu agar orang lain juga boleh datang menyembah Tuhan Yesus. Karena kiosa, hari ini cincin pun kiosa. Si tahun ini datang tolong kiosa, mai lekin baju. Sewaktu kita merayakan Natal, tongsi kiosa kincuk sintan. Apakah kita sudah betul-betul percaya dan menerima Tuhan Yesus dengan berita Natal yang sesungguhnya? Eh, masih kau sahdi kencing sih, siang sini oke, si kau sah, lay cengkong, kaya ke, sintan nih sih. Sewaktu kita merayakan Natal, tong si kau sah, kencuk sintan. Apakah kita betul-betul datang untuk menyembah Tuhan Yesus? Eh, masih kau sah, cincin lay kincai ke. Ketika kita menyembah Tuhan, kita sudah merasakan sukacita dari surgawi yang diturunkan untuk kita. Tong si kau sa, lai tong ke menjen si kau sa ju, tai ke kilo, siung tian hong loe. Apakah sukacita Natal yang sudah kita peroleh hanya kita dapatkan sendiri, atau sudah kita bagikan, sudah kita beritakan daripada makna Natal itu? Jika lai kinh chúc sinh tan, chỉ cầu xả giải, quân chồng quân phải xả, chỉ cầu xả giải tỷ tệ, sinh tan ấy chỉ gì? Biarlah kita boleh belajar dari para gembala ini. Chỉ cầu xả lai học sinh đi theo mu dòng nhìn để phong. Tidak peduli apa kata orang, apa dianggap atau tidak, tetapi. Chỉ cầu xả mới trái phủ nhìn ca nhưng bằng trong phần chim. Tapi mari kita beritakan sukacita Natal kepada mereka yang belum mendengar. Tanya jika usah, like,
Wanikailo lai chengkong pungen satang. Mari kita bagikan sukacita Natal kepada mereka yang belum percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus Yesus. Jika pa jika kailo ya lai si pisa tang liao xiao sai ya yu fun. Biarlah Natal tahun ini boleh kita rayakan dengan penuh makna. Tan nian jiao sa qin ha gai xin dan lei an ju ji xi. Kita boleh membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Jika kau ye tai liang an tong min. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Jika lei tokoh. Tuhan Allah Bapa kami, kami berterima kasih karena berapa ribu tahun yang lalu Engkau sudah utus anakmu Yesus itu lahir di dunia ini ya untuk mau menyelamatkan kami, untuk selamatkan kami dari kelaparan, kemiskinan. Biarlah kami itu juga mau baca itu para gembala, kami mau percaya kami sudah mengalami sukacita yang besar setelah kami sudah percaya Tuhan Yesus, dan kami juga itu sungguh-sungguh itu ingat akan kasih Tuhan untuk datang di dunia ini menebus kami dari semua dosa, lepaskan kami dari itu kematian kekal, sehingga kami menjadi anak Tuhan. Kami itu sudah punya Roh Kudus yang memberi kami sukacita. Biarlah untuk kami dengan sukacita kami punya kuasa Roh Kudus untuk memberitakan Injil, yaitu makna Natal kepada saudara kami yang belum sungguh-sungguh percaya, kepada family kami yang belum tahu makna Natal, kepada orang-orang tetangga dan juga teman-teman kami yang belum dengan itu juru selamat kami sudah datang untuk menyelamatkan kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan, gereja kami semua yang sudah mendengar, dan juga gereja-gereja lain, mereka yang sudah mendengar itu makna lantah itu, mereka sungguh-sungguh memperoleh kuasa yang seperti itu para gembala yang melakukan hal yang penting. Kami datang, kami menyembah, kami itu memberi itu berita yang baik ini, supaya banyak orang menjadi orang yang bertobat, orang yang diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.